Oke, tinggal tiga lagi nih yang belum selesai. Ya betul, untuk yang nomor 5 itu ada kesalahan input ya, tapi kalian baca saja ya. Baca saja teksnya. Nah, itu ada kesalahan input, memang seharusnya soalnya simpulan tapi malah gagasan utama ya. Nah, untuk yang sudah selesai nih, tadi ada kesulitan tidak menjawab soalnya? Coba. Coba kakak mau tahu ya, ada Isma sudah menyalakan video. Yang sudah selesai boleh dinyalakan videonya? Iya, Faisal nggak apa-apa. Oke, ada Alfandi. Alfandi, gimana Alfandi, ada kesulitan? Pasti, Kak. Pasti. Gimana tadi pengalaman mengerjakan pretestnya? Tadi pas apa? Nekan abjadnya itu nggak ada keterangan benar salahnya, Kak. Nggak Oh, tahu gitu? kenapa. Oh, oke. Tapi kalau untuk pengerjaannya sendiri, enjoy. Ya gara-gara itu nggak muncul, jadinya nggak Bete. enjoy gitu. Nggak enjoy. Jadi bete parah. Atau bete aja. Ya lumayan lah. Lumayan, oke. Oke, coba kalau... Silvi Siti sudah aman suaranya? Sudah, Kak. Sudah, oke, mantap. Coba Ripka. Ripka ada kesulitan nggak tadi? Iya, Kak. Susah. Susah gimana? Bingung? Bingung. Soalnya hampir deket-deket jawabannya. Hampir deket-deket jawabannya. Oke, kalau Isma? Isma gimana? Ada kesulitan? Lid. Sulit. Apa tuh sulitnya? Sulit. Sulit tanpa ada alasan. Ya udah gak fokus deh. Udah gak fokus. Oh, sudah biasa ya, otak manusia kan ada kapasitasnya ya, mungkin sudah lelah. Apa kita sedikit enjoy aja ya belajarnya di sini. Karena sesi terakhir dan kebetulan materinya juga kita tidak terlalu banyak. Mungkin lebih ke berbagi tips ya untuk simpulan. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, coba siapa yang tahu apa itu simpulan? Ayo, siapa yang tahu? Sudah familiar dengan simpulan? Yang premis-premis bukan? Yang premis-premis bisa. Dia masuknya nanti ke, kalau dalam bahasa Indonesia, ke pernyataan, premis ya. Oke. Selain itu, apa lagi? Garis besar dari sesuatu, Kak. Garis besar dari sesuatu, betul. Kemudian, siapa lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Inti bacaan. Inti bacaan, betul. Ya, jadi simpulan itu, inti bacaan, betul. Garis besar dari sesuatu, betul. Terus kemudian ada premis-premisnya, Kak, betul. Ya, betul. Kalau dalam bahasa Indonesia, nanti kita sering menyebutnya dengan tesis atau pernyataan ya. Nah, kita masuk. Nah, ini dia nih. Kakak beri pengertian simpulan yang sedikit ribet, tapi kalian intinya mah sudah tahu ya apa itu simpulan ya. Di sini simpulan itu pernyataan atau proposisi, kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pemikiran. Jadi sederhananya itu simpulan itu hasil penggabungan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam sebuah teks ya. Itu pengertian sederhana dari pernyataan yang ini ya. Ini hasil penggabungan dari pernyataan-pernyataan, tesis, kemudian kalau yang tadi menyebutnya dengan premis itu sama saja. Jadi nanti di dalam simpulan itu akan digabungkan. Semua pernyataan yang ada dalam teks harus digabungkan dalam kesimpulan. Oke, sekarang kalau gitu bedanya dengan ringkasan apa tuh? Simpulan dengan ringkasan apakah sama atau berbeda? Ada yang tahu? Sama. Oke. Adakah yang berpendapat berbeda? Ini Kak, bukan. Kalau misalnya simpulan itu dia nyimpulin menyampaikan itu secara terurut, kalau ringkasan ya bagus ya, bagus sekali. Jadi untuk simpulan, jadi sederhananya ya, ringkasan itu kan harus benar-benar persis dengan isi yang ada dalam teksnya.
tapi kalau simpulan, karena hasil elaborasi dari kita, ya dari penarik kesimpulannya, hasil dari proses penggabungan, dari gagasan-gagasan yang ada, maka itu tidak akan sama persis dengan yang ada dalam teksnya. Jadi ada campuran pendapat kita pribadi, itu yang dimaksud dengan simpulan. Jadi harus sama dengan isi teksnya, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu karena kita sebagai penarik kesimpulan itu mengelaborasi atau menggabungkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks. Makanya tidak sama persis pernyataannya, oke? Tapi kalau ringkasan, ringkasan kan hanya menulis ulang dengan cara menyingkat isi dari bacaan. Nah, itu yang membedakan antara rangkuman dan simpulan. Oke, kemudian di sini juga simpulan diartikan sebagai kesudahan pendapat. Nah, ini simpulannya dalam konteks seperti pertemuan, kemudian rapat, dan sebagainya. Nah, itu simpulan itu berupa kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang, apa sih tujuan simpulan itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa simpulan itu untuk memberikan suatu kesempatan setelah informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini kalau dalam UTBK lebih ke teks ya, bukan penelitian. Teks, wacana, paragraf itu ada simpulannya. Nah, di sana kan sebenarnya fungsi dari teks itu untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, kemudian untuk mempercepat transfer informasinya, maka dibuatnya sebuah kesimpulan. Oke, jadi intinya kesimpulan itu harus ada topik, topik pembicaraan. Topik pembicaraan itu harus ada di dalam simpulan, karena kan fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri simpulan nih. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Tadi sudah sempat kita bahas, kenapa tidak menggunakan kata-kata yang persis? Ada yang tahu? Karena dicampur sama elaborasi. Iya, karena berupa hasil elaborasi atau penggabungan pernyataan-pernyataan, kemudian sudah dicampur dengan gagasan kita. Proses elaborasi mungkin nanti antara Alfandi dengan Siti, dengan Isma, dengan Faisal, dan sebagainya itu intinya sama simpulannya, tapi bahasanya berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan simpulan, tapi intinya tetap sama. Tetap harus berpaku pada teksnya ya. Kemudian yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nah, ini pokoknya yang membedakan antara ringkasan dan simpulan. Dan dalam kesimpulan itu harus ada topiknya. Tadi kan sudah disinggung, katanya simpulan itu gambaran besar, kemudian berupa premis-premis, kemudian berupa inti. Nah, makanya dalam kesimpulan harus ada topiknya atau pokok pembicaraannya. Kalau simpulan tidak ada pokok pembicaraan, maka bukan simpulan. Oke? Kemudian yang ketiga, menggunakan kata transisi ringkasan. Nah, ini sifatnya opsional atau pilihan. Masih ingat, kakak pernah menjelaskan konjungsi yang menandakan keberadaan simpulan. Apa saja? Contohnya? Jadi. Jadi. Apa lagi? Oleh karena itu. Kemudian? Dengan demikian, sehubungan dengan itu, maka. Nah, itu merupakan konjungsi-konjungsi. Ya, itu konjungsi-konjungsi. Oke, white. Oke. Nah, itu merupakan konjungsi-konjungsi yang menggambarkan isi kalimat. Isi kalimat, isi simpulan. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, untuk ciri yang ketiga, dia sifatnya itu opsional atau pilihan. Jadi tidak semua simpulan itu menggunakan kata-kata penghubung ringkasan, transisi ringkasan. Nah, jadi bisa eksplisit atau bisa implisit. Nah, misalnya kalian membaca sebuah teks, tapi tidak ada kata oleh karena itu, jadi. Nah, itu bukan berarti teksnya tidak punya kesimpulan. Karena simpulan itu hasil pemikiran kita, hasil elaborasi, hasil gabungan dari pemikiran pernyataan yang ada di dalam teksnya. Jadi untuk yang oleh karena itu, jadi, maka dari itu sifatnya opsional atau pilihan. Kalau kalian ingin menandakan simpulan, boleh menggunakan kata itu. Tapi kalau tidak juga boleh. Ini tidak wajib, sunah ya. Nah, kemudian ada ciri simpulan yang baik.
Yang pertama, ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, tentu saja, jangankan menarik kesimpulan, kita juga kalau belajar bahasa, ya belajar berbahasa, dari dasarnya saja kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini fungsinya agar simpulan yang kita buat itu sampai kepada pembacanya. Jadi, pembaca bisa tahu, oh, informasi ini loh yang dimaksud di dalam teks. Oh, ini loh penulis yang ingin sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Tentu saja, yang dinamakan dengan simpulan itu kan inti, garis besar. Nah, jadinya kita harus mencantumkan pokok di dalam simpulan. Kemudian menggunakan penalaran pernyataan secara umum. Secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Nah, ini karena sifat simpulan itu harus menggambarkan keseluruhan isi teks, maka kita harus memperhatikan pernyataan-pernyataan apa saja yang ada dalam teksnya. Kemudian kita gabungkan. Kita jadikan satu menjadi simpulan. Kemudian tidak berbelit-belit. Nah, ini nanti masih ada hubungannya dengan yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, pasti akan sulit bagi pembaca untuk memahami. Oke, kemudian ada berupa fakta dan jelas. Nah, walaupun tadi sempat disinggung bahwa simpulan itu kan bisa berupa gagasan kita karena kan hasil dari elaborasi. Nah, tapi harus sesuai dengan isi teksnya, tidak boleh keluar dari isi teksnya. Nah, sebelum ke jenis simpulan. Jadi, kalau kakak bisa simpulkan ya, pokoknya ketika kalian menarik simpulan harus ada dua nih. Harus ada dua syarat untuk menarik simpulan. Yang pertama, harus mengandung topik atau pokok pembicaraan. Dan yang kedua, harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Nah, itu yang paling penting dalam penarikan kesimpulan. Itu saja. Kalau kalian tidak hafal ciri-ciri simpulan yang baik, maka itu dua. Itu dua mantra untuk menarik simpulan. Dua syarat, syarat mutlak untuk menarik simpulan. Kalau tidak ada salah satunya, maka itu bukan simpulan. Oke. Kita lanjut ke jenis simpulan. Yang pertama ada simpulan perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Ada yang tahu? Apa itu perbandingan? Pokoknya kalian kalau ini sampai 1. 5 faktoral bagi 5, 4 bagi 2. Perbandingan. Ya. Membandingkan suatu hal yang dengan yang lain, Kak. Iya, membandingkan suatu hal dengan hal lain. Bisa kemudian membandingkan elemen satu dengan elemen lain gitu ya. Bisa membandingkan dua atau lebih ya dari hal-hal tersebut. Nah, di sini ada contohnya nih. Jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Nah, di contoh tersebut apa yang dibandingkan? Kandidat. Kandidat, kandidat yang mana dengan yang mana? Tahun ini dengan tahun yang lalu. Betul, di sana ada dua unsur yang dibandingkan, yaitu kandidat tahun ini dengan kandidat tahun lalu. Nah, ini salah satu cirinya dari indikator atau ciri ya, dari simpulan perbandingan itu menggunakan kata lebih daripada. Misalnya lebih sehat daripada, lebih baik daripada, kemudian lebih paham daripada, dan seperti itu. Itu fungsi-fungsi kata-kata yang membandingkan. Pokoknya kalian mah lebih hafal ya, kalau masalah perbandingan, sekali banding-bandingin sama orang tuanya. Sama aku tangga. Oh, berubah semua nih mukanya nih. Korban ya. Oke. Kita lanjut ke simpulan sebab akibat. Nah, yang namanya sebab harus ada akibat. Nah, ini kan berjodoh ya. Keduanya saling bergantung nih, saling mempengaruhi nih. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Ada tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Nah, di sini siapa yang tahu mana sebabnya dan mana akibatnya? Ini bisa apa aja ya obatnya ya? Ini akan saya, Pak. Sebabnya ya, minum obat. Efeknya atau akibatnya? Akibatnya menjadi sehat dan apa? Ya, lebih baik lah. Ya, merasa lebih baik, betul. Di sini kan sebabnya karena si saya ini minum obat batuk. Nah, akibatnya karena minum obat batuk jadi sehat atau merasa jauh lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulan penilaian. Ada yang tahu apa itu penilaian? Enggak ada. Aman-aman. Rian, Tessa, Teguh, Kasti, kalau aman dikasih jempolnya.
Apa tuh penilaian? Perspektif terhadap sesuatu, Kak. Iya, bisa. Perspektif terhadap sesuatu. Kemudian kegiatan menilai baik dan buruk. Itu juga masuk ke penilaian. Nah, di sini ada contohnya. Oh iya, ada catatan nih. Untuk penilaian, fakta-fakta ilmiah itu bukan penilaian. Contohnya seperti ini nih. Matahari terdiri dari beberapa gas. Nah, itu kan sudah fakta ilmiah. Jadi itu bukan penilaian. Kemudian kalau penilaian itu, matahari adalah pemandangan yang menyenangkan. Itu adalah penilaian, oke? Nah, kakak kasih contoh lagi. Misalnya, di dalam garam mengandung yodium. Itu penilaian atau apa? Fakta. Fakta, fakta ilmiah. Tapi kalau ini, garam tidak enak karena, garam rasanya tidak enak karena asin. Itu penilaian atau fakta ilmiah? Penilaian. Penilaian, ya karena masih melibatkan pendapat pribadi. Siapa tahu orang yang suka asin kan tidak menganggap garam tidak enak ya. Oke. Lanjut ke kesimpulan rekomendasi. Apa yang disebut dengan rekomendasi? Ada yang tahu? Saran. Saran, betul, kegiatan menyarankan, merekomendasikan. Nah, di sini contohnya ada, dalam mengobati penyakit ini, maka dokter harus mendukung pengobatan X. Nah, menurut kalian, rekomendasinya apa di dalam kalimat itu, bentuk rekomendasinya? Pengobatan. Pengobatan, iya. Jadi, si penulis merekomendasikan kepada dokter untuk mendukung pengobatan X. Oke. Okay. Kita lanjut ke kesimpulan terakhir. Ada yang tahu apa itu prediksi? Perkiraan. Perkiraan. Iya, sesuatu yang belum terjadi ya, bisa terjadi atau bisa tidak. Nah, di sini contohnya kalimatnya ada populasi tunawisma mungkin tidak berkurang tahun depan. Nah, apa yang menjadi ciri bahwa kalimat itu maksudnya ke prediksi? Kata apa? Mungkin. Ya, betul. Kata mungkin. Yang namanya mungkin, kemungkinan, berarti kan belum terjadi. Bisa terjadi atau bisa tidak. Itu yang disebut dengan prediksi. Nah, ini. Kalian sudah belajar tentang gagasan utama? Sudah, Teh. Sudah, oke, okay, bagus. Nah, jadi materi gagasan utama itu tidak boleh dilupakan karena ini akan membantu kalian untuk menarik simpulan ya. Nah, jadi sama seperti gagasan utama, simpulan itu dibagi menjadi dua. Ada yang deduktif dan induktif. Kalau deduktif, dia dari penarikan simpulan dari umum ke khusus. Tapi kalau induktif, kebalikannya dari khusus ke umum. Nah, ini yang inti dari materi kita hari ini ya. Ini yang akan sangat membantu kalian ketika mengerjakan soal UTBK, apalagi soal simpulan ya. Di sini ada cara menulis simpulan atau menarik simpulan. Yang pertama, baca teks tentu saja. Apabila kita tidak tahu isi teksnya, kita tidak akan bisa menulis simpulan. Kemudian, tentukan kalimat utama. Kenapa kalimat utama harus ditentukan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Kalimat utama. Karena mengandung topik pembicaraan. Iya, betul. Karena mengandung topik pembicaraan. Ingat, syarat simpulan yang dua apa saja? Satu. Mengandung topik. Mengandung topik, mengandung inti, mengandung pokok pembicaraan. Yang kedua? Menggambarkan keseluruhan isi teks. Nah, kenapa sih kalau kalian sudah tahu kalimat utamanya, maka akan lebih mudah menulis simpulan ya? Karena di dalam kalimat utama itu mengandung topik, pokok, kemudian mengandung gagasan utama. Nah, baru setelah kalian menemukan kalimat utamanya, maka kalian tinggal nyatakan topiknya. Topiknya apa? Nah, baru tulis simpulannya. Kemudian pilih jawaban yang paling menggambarkan isi teks plus mengandung topik pembicaraan. Itu saja sebenarnya intinya dari menarik simpulan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas soal? Teh. Ya, boleh. Berarti kesimpulan itu sama aja kayak kalimat utama. Kesimpulan itu sama saja dengan kalimat utama. Ada yang bisa menjawab? Enggak. Tidak. Kenapa tidaknya, Siti? Karena
karena menggunakan kata-kata lain dan dicampur dengan elaborasi tipe, jadi sudah harus sama dengan kalimat utama. Iya, betul. Menyimpulkan kalimat utama. Iya, kalimat utama itu berbeda dengan simpulan. Nah, kalimat utama ini hanya berisi gagasan utama, gagasan pokok, topik, atau pokok pembicaraan yang dibicarakan di dalam teks. Tapi, teks itu berisi dua kalimat. Kalimat utama dan kalimat jelas. Sedangkan ingat, ciri simpulan yang kedua atau syarat simpulan yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Maka, di dalam simpulan itu harus mengandung topik dan juga harus mengandung gagasan-gagasan penjelas yang ada dalam teksnya. Ingat syarat yang kedua, harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Nah, kalimat utama ini hanya membantu kalian untuk menemukan topik. Ketika kalian sudah menemukan gagasan utamanya, topiknya, maka itu akan lebih mudah untuk menarik simpulan. Tinggal lengkapi saja dengan pernyataan-pernyataan yang dibahas dalam teksnya, sehingga simpulan tersebut dapat menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah paham atau masih bingung? Paham, Teh. Paham. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Siapa yang mau bantu kakak membacakan? Saya, Kak. Ya, boleh Pak Isal. Soal pertama, simpulan dari paragraf tersebut adalah A. Jumlah penduduk Bali meningkat peminat jumlah penduduk Bali meningkat peminat untuk pariwisata di Bali, di pariwisata di Bali pun meningkat. B. Pemborosan sumber daya akan semakin meningkat. C. Jumlah penduduk Bali meningkat ditambah dengan semakin banyaknya para wisatawan di Bali menjadi hal yang harus dikhawatirkan. D. Dampak positif dari meningkatnya jumlah penduduk di Bali membuat peristiwa di Bali menjadi meningkat juga. E. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi sangat minim. Oke, kalian di sini mayoritas menjawabnya apa? Sudah benar atau masih ada yang salah? Salah. Salah, apa jawabannya kalian? Salah. Salah, oke, apa jawabannya? B, B. Gak tahu, Teh. Oke. Nah, di sini kita lihat teks terlebih dahulu ya. Nah, di sana dibahas mengenai jumlah pertumbuhan penduduk ya. Kemudian dijelaskan juga tentang jumlah kenaikan atau adanya kenaikan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nah, kemudian disebutkan juga adanya dampak. Kalau dampak kan konotasinya negatif. Dampak negatif dari adanya peledakan itu ya jumlah penduduk dan wisatawan, yaitu apabila sumber Krama Bali ini salah satu nama program berencana yang ada di Bali ya. Jadinya apabila Krama Bali itu tidak siap, maka ini akan membuat masalah baru di Bali. Nah, jadi di dalam teks ini ada yang positif dan juga negatifnya ya. Ini dijelaskan. Maka kita harus ambil simpulan yang mengandung unsur positif dan negatifnya. Coba kita lihat yang soal A. Apa pilihan jawaban A? Jumlah penduduk Bali meningkat, peminat untuk pariwisata di Bali pun meningkat. Apakah sudah menggambarkan keseluruhannya? Belum, ya. Ini hanya berupa pernyataan. Hanya sebagian saja pernyataan di dalam teksnya. Kemudian yang B, pemborosan sumber daya akan semakin meningkat. Sudah menggambarkan keseluruhan isi teksnya? Belum, Kak. Ini hanya berupa pernyataan, ya. Kemudian yang C, kita lewat dulu. Yang D, dampak positif dari meningkatnya jumlah penduduk di Bali membuat pariwisata di Bali menjadi meningkat juga. Nah, ini hanya digambarkan sisi positifnya saja. Sedangkan di dalam teks digambarkan juga kekhawatiran apabila sumber daya krama di Bali ini tidak bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut. Jadi ini hanya sebagian. Ini hanya berupa pernyataan, bukan simpulan. Kemudian yang E, persiapan untuk menghadapi bonus demografi sangat minim. Ini juga hanya negatifnya saja, tapi tidak menjelaskan sisi positifnya yang ada dalam teksnya. Berarti yang C yang lebih baik ya, atau yang lebih tepat. Jumlah penduduk di Bali meningkat, ditambah dengan semakin banyaknya para wisatawan di Bali menjadi hal yang harus dikhawatirkan. Oke, sampai sini paham?
masih bingung? Oke, paham semuanya? Paham teh. Paham. Lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau bantu membacakan? Saya teh. Iya, boleh Alfandi. Kesimpulan dari teks tersebut adalah titik-titik A, selain gabah kualitas GKP, permasalahan ini pun merambat pada usaha penggilingan. B, kenaikan tersebut rata-rata terjadi di 7 kabupaten dan kecamatan. C, kelonjakan harga ini sangat berdampak negatif pada petani. D, kelonjakan bulan sebelumnya berada pada level 4.119,51. E, Bali mengalami kelonjakan harga pertanian padi di beberapa kecamatan atau kabupaten. Oke, kalian mayoritas menjawabnya apa? Sudah tepat atau masih ada yang salah? Tepat, yang sudah tepat teh, sama. Sama, yang E. Ada yang masih keliru, ada yang kurang tepat. Aku A. Oke. Nah, jadi untuk pilihan untuk soal nomor 2 ini yang lebih tepat adalah yang karena yang paling menggambarkan keseluruhan itu yang Bali mengalami kelonjakan harga pertanian padi di beberapa kecamatan atau kabupaten. Di beberapa ditulisannya dipisah atau disatukan? Dipisah. Ya, kenapa dipisah? Karena menunjukkan tempat. Iya, betul. Masih ingat kan ya kalau cara membuktikannya dengan ditambahkan kata oleh. Di beberapa oleh, nyambung nggak? Nggak, maka harus dipisah penulisannya. Tapi kalau nyambung, maka harus disatukan ya. Pelajaran kemarin masih ingat? Masih, oke ya. Lupa-lupa dikit. Atau masih? Lupa-lupa dikit. Masuk deh. Gak masuk kok, Alfandi gak masuk. Oh, Faisal yang gak masuk, oke. Ada tanya ke temannya ya. Oke, yang ini, yang tadi yang kalian permasalahkannya memang soalnya bermasalah ya, salah itu soal. Nah, ketika kalian membaca teks ini, menurut kalian apa sih kesimpulannya? Coba. Manfaat dan kandungan jahe teh. Manfaat dan kandungan jahe, betul. Di sana dibahas dua gagasan utamanya, dua topik ya. Yang pertama ada manfaat jahe, dan juga yang terakhir, di terakhir kandungan jahe. Coba kalian lihat di yang kotak berwarna biru ya, di yang bagian berwarna biru di sana. Kan simpulan harus mencakup semua isi paragraf, sehingga simpulan tepat adalah jahe berhasil bagi kesehatan dan mempunyai zat penyusun yang bermanfaat. Jadi dia menggabungkan gagasan-gagasan yang ada di dalam teksnya, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teksnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Siapa yang ingin membacakan? Ya, boleh. Simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas adalah A, Indonesia terbagi menjadi wilayah lintas dan lintas selatan. B, Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. C, Ambon sedang berada pada puncak musim hujan. D, Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. E, wilayah di Indonesia. Oke, di sini kalian menjawab apa? Sudah benar semuanya? Salah apa jawabannya? C. Ambon sedang berada dalam puncak musim hujan. Oke, selain C ada yang menjawab selain C? Yang E, T. Lupa. Oke, kita bahas sama-sama ya. Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, lintang utara dan lintang selatan. Apakah sudah tepat? Coba lihat di sini. Topiknya itu membahas tentang Indonesia atau tentang Ambon? Ambon ya. Oke, jadi berarti untuk yang pilihan jawaban A itu topiknya belum dapat karena masih terlalu luas, masih membahas tentang Indonesia. Sedangkan pokok pikiran di sini sedang membahas tentang Ambon. Yang B, Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Ini kita lewat lebih dahulu ya.
Selanjutnya ada Ambon sedang berada pada puncak musim hujan. Benar? Benar tidak? Enggak. Benar. Benar. Pernyataannya benar, tapi bukan simpulan karena hanya sebagian saja yang digambarkan. Sedangkan di dalam teks ini juga membahas tentang Indonesia. Memang topiknya Ambon, tapi dibahas juga tentang Indonesia. Kemudian yang D, Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. Nah, ini topiknya tidak masuk, terlalu luas. Sedangkan yang dibahas adalah Ambon. Yang E, wilayah di Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau, ini juga masih terlalu luas. Jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang lebih, yang paling tepat adalah yang B, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5 terakhir. Siapa yang mau berkontribusi? Aku. Iya, boleh. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah A, sayuran sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun di pasar swalayan. B, mangga, durian dan sebagainya hanya dapat di musim tertentu. C, sayuran berbeda dengan buah-buahan. D, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kandungan gizi pada sayuran. Faktor yang dapat mempengaruhi kandungan pada sayuran ada 6. Oke, kalian lebih memilih jawaban yang mana saat pretest? E. Yang lainnya E juga. Fakih E, Fakih. Yang C, T. Yang C, oke. Selain C dan E, ada lagi yang menjawab selain itu? Oke, berarti sudah tepat ya. Kalau kalian menjawab yang E itu sudah tepat. Kalau yang A itu terlalu umum. Kemudian yang B itu juga terlalu umum. Yang C itu terlalu umum. Yang D itu salah. Karena faktor yang dijelaskan di dalam teks tersebut bukan dua, melainkan lebih dari dua ya. Itu yang ada di kalimat terakhir. Nah, yang paling tepat adalah yang E, faktor yang dapat mempengaruhi kandungan gizi pada sayuran ada 6. Nah, di sini kita sudah selesai pembahasan soal dan materi. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Teh. Jelas banget? Ada yang masih bingung? Teh, berarti kalau kesimpulan itu, berarti kesimpulan itu tuh apa? Bisa dibilang kalimat utama yang spesifik gitu ya? Iya, betul. Jadi penggabungan antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya. Itu yang dimaksud dengan simpulan. Jadi gagasan-gagasan apa yang ada di dalam paragraf atau teks atau wacana tersebut, kemudian digabungkan. Nah, itu yang dimaksud dengan simpulan. Kalau kalimat utamanya itu hanya membantu kita untuk mencari topiknya ya. Oke, itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas? Sudah, Teh. Sudah. Oke, sekarang kakak yang bertanya nih. Ini yang paling penting. Syarat dari simpulan apa? Mengandung topik dan menggambarkan keseluruhan. Iya, betul. Itu tidak boleh dilupakan ya dalam menarik simpulan. Pokoknya intinya itu. Oke? Kalian boleh lupa jadi simpulan, tapi kalau di UTBK itu kan kebanyakan soalnya adalah untuk menarik simpulan. Maka dua itu harus benar-benar kalian ingat, tidak boleh lupa. Kemudian jangan lupakan materi gagasan utama. Mencari gagasan utama, kalimat utama itu akan sangat membantu kalian untuk menarik simpulan. Oke. Sambil menunggu kalian mengajukan pertanyaan lagi, kakak sambil menyiapkan prosesnya ya. Kalau yang masih belum paham atau masih bingung atau penjelasan kakak tahu cepat tidak? Iya. Tidak, Teh. Tidak. Jelas? Jelas. Jelas. Berbelit-belit tidak? Tidak. Ya, oke. Tidak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita lanjut seperti biasa ke post testnya. Oh ya, tadi ini hasil pretest kalian ya. Tuh, Faisal. Faisal hanya salah satu
yang saya pretest tadi ya. Kemudian ada fakih. Dan yang kedua teh. Yang bakal terakhir. Ada fakih, Hafsah. Dah fakih, Hafsah, Siti, Silvi itu sama salahnya. Fandi, Isma, Rita, Ai itu sama salahnya ya. Jadi kan tadi ada satu soal yang dianggap benar ya. Jadi tambah 20 skornya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi, wow, kenapa nih? Ke sesi post-test ya. Wi-Fi-nya iya nih. Biasa mendung-mendung biasanya bikin jaringan Wi-Fi bermasalah nih. Di sana mendung? Cerah. Faisal panas ya? Panas. Karawang panas teh, Karawang panas. Karawang, aduh Karawang apalagi ya, panas. Sama kita berasal dari daerah panas nih. Oke, ini ya. Kodenya 827025. Oke, sudah ada yang join, mantap. Isma. Ini yang... Oke. Siapa mau tanya? Silakan Risa. Oke, ya. Sembilan ya, yang hadir. Ada yang keluar Zoom? Tetap sembilan nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bentar, Teh. Iya, boleh. 89, oke. Okay. Iya, ada salah lain, Kak. Nah, gimana tuh? Iya, stop, coba. Bentar, Teh, loading. Iya, sok. Tiga orang lagi ya. Oke, yang tiga masih loading ya? Cara yang di-share sama dia ya. Jadi, ini juga pernah. Ini tapi khusus untuk yang berdekatan. Nah, ini adalah semuanya. Anggota semuanya ini dana. Terus, dua ini adalah yang berdekatan. Karena yang berdekatannya dari dua. Jadi, kita maksudnya dua. Jadi, kalau tiga, nanti juga tiga. Oke, aman-aman yang lain. Ada di sini Mas Siti sudah, Hafsah, Faisal, Ai, Ripka, Silvi, Isma, Alfandi, aman. Fakih baru masuk. Alfandi nih. Sudah Alfandi teh. Biasanya udah join. Oh, Alfandi sudah join. Iya, nggak muncul di tetehnya. Oh, nggak muncul. Oke, oke. Berarti kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, dikerjakan ya, sungguh-sungguh. Oke, oke. Oke. Satu soal terakhir ya, nomor 4 ya. Soalnya ada di bagian. Nah, ini soal yang sudah kita kemarin. Ini kita harus dukung kepada peserta mana. Iya, bisa berwujud istilah tanda kembalikan semangat peserta. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari semangka. Ada bilangan dari semangka. Terus, ditanyakan banyak bilangan bulat yang dapat dibuat dan angka 6-nya boleh muncul 2 kali. Oke.
Tadi Al wali kota. Hah? Betul? Ada bukti nama kan? Cuma kita berkata.
Oke, ini baru Isma yang selesai. Nggak apa-apa, nanti kalian lanjutkan ya. Iya, boleh Isma, boleh. Nah, berhubung waktunya tinggal 4 menit lagi, silakan kalian lanjutkan. Nah, nanti sama-sama. Kasih kalian izin pamit ya. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan hamdalah. Bagi yang belum selesai, mangga diselesaikan saja. Nah, selamat istirahat sholat asar ya. Nanti kalau sudah selesai, kata pamit. Semoga hari ini materi kali ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, masih ada hari esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.